di pada kesempatan kali ini kita akan unboxing aja ya satu unit alat kerja untuk di bidang industri perkayuan ya. Seperti yang bisa kawan lihat, unit ini dengan merek Osel dengan series PK680 ya. PK680 ini sejatinya adalah gergaji atau mesin untuk kerja kayu ya, walaupun pada dasarnya itu banyak juga digunakan untuk bidang yang lain ya. Bidang yang lain itu misalnya orang buat potong semacam ebonit atau yang lainnya, ini tinggal ganti mata pisaunya aja. Oke kawan, akan kita unboxing. Ketika kawan membeli unit ini, kawan akan dapat apa aja? Oke, kita buka. Pertama, kawan setiap membeli unit ini pasti kawan akan disertai dengan kartu atau buku instruksi manual ya, seperti ini ya. Dan juga disertai dengan karbon brass ya. Nah, untuk unit ini, Osel ini dari pusatnya belum disertai dengan kartu garansi ya kawan ya. Seperti kawan lihat, ini tidak ada kartu garansi di dalamnya. Coba akan kita periksa sebentar. Oke, setelah kita buka di sini memang tidak ada kartu garansi ini kawan. Tuh, ya. Tidak ada kartu garansi, di dalamnya juga tidak ada. Ya, jadi manual book sama carbon brass sebagai cadangannya ya. Lalu kawan akan mendapatkan ini adalah malnya buat di samping ya. Jadi waktu kita kerja itu, apalagi di kerja lurus itu bisa lebih dapatnya potongannya lebih lurus ya. Oke, di depan ini kawan bisa lihat ini mendapatkan satu buah mata dengan ukuran 185x20x40 ya. Ini ukuran standar nih ya kawannya. Kalau kawan konversi dalam ins berarti 185 dibagi 25,4 hasilnya sama dengan berarti 7¼ ya kawannya. Oke, 20 mili adalah lubangnya, 40 T adalah matanya. Oke, kita tinggalin aja. Kita akan lihat unitnya kawan ya. Seperti yang bisa kawan lihat di layar monitor kawan, ini dia punya sosok seperti ini ya, atau barangnya seperti ini. Kita coba cermati secara perlahan-lahan. Ini body build-nya sih oke lah ya kawan ya. Oke. Ya, ini sih boleh katakan cakep lah ya. Apalagi ini ada pegangan ini waktu kita kerja ini, sehingga kita menggenggam lebih kuat. Selain dipegang dari sini kan, tangan kanan megang ini, tangan kiri megang ini, sehingga ada tekanan kepada bidang yang dipotong. Oke, secara material ini oke lah ya. Nah, untuk speknya sendiri kita bisa melihat di sini mesin ini di input atau dipakai listrik di 900 watt ya. PK680 ini sepertinya kalau saya tidak salah ingat ini udah melalui satu tipe sebelumnya ya. Ini ada pembaruan ini sepertinya ini. Ya. Ini materialnya juga oke. Ini apa ini? Register barang OK3L. Ya, ini berarti sudah terregistrasi nih kawan barangnya nih. Jadi aman buat kawan pakai. Oke. Selebihnya untuk mesin potong seperti ini tidak ada feature yang berbeda ya kawan ya, sama seperti yang lain-lain. Ini juga sama kalau ketika kawan pakai ngedorong, maksudnya buat potong gitu ya, dia akan terdorong otomatis gitu ya. Ini safety covernya aja, jadi mengamankan pisau ketika tidak terpakai gitu ya. Saya rasa untuk safety cover gini, ini banyak dipakai di tipe jenis yang lain juga ya. Jadi maksud saya bukan nilai plus lah, tapi umum lah ya. Ini memang udah
standar keselamatannya dari aplikasi kayak seperti itu. Oke, kita kembali lagi lihat di sini, dia punya finishing sih. Oke nih kawan, ya akan kita coba tes suaranya kawan, seperti apa nih suara deruangannya ya. Oke, silakan didengarkan derungan suaranya kawan ya. Akan saya coba nyalakan jarak kamera dan objek ya kawan ya. Maksudnya barang ini kurang lebih sekitar 80 cm ya. Jadi kawan kalau di audionya, kawan bisa merasakan feel-nya ini berisik atau tidak ya. Oke, kita akan coba langsung. Akan saya jauhkan kembali. Oke. Ini coba kita dekatkan kurang lebih sekitar 50 cm. Oke nih kawan, jadi suaranya ini sangat halus ya kawan ya. Saya kira sekian video untuk kali ini kawan. Jika kawan menyukai konten video ini, silakan like and share. Jika tidak, next juga tidak masalah. Semoga video ini bisa membantu kawan dalam menentukan pembelanjaan suatu alat, khususnya alat potong ya. Karena di dunia teknik alat potong ini sangat banyak sekali mereknya. Setidaknya kawan bisa mengetahui dari video yang saya gambarkan apakah cocok untuk kawan miliki atau tidak. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao.